Selamat atas kemenangannya hari ini. Agung sini. Bisa diceritakan bagaimana rasanya bermain di hari ini? Ah, ni kei gen dajia fenxiang xia, jiu shi jintian wan de zen da de zenme yang? Oh, dia merasa sih hari ini dia lumayan banyak apa namanya kesalahan, jadi tidak terlalu puas sih dengan yang hari ini. Tapi walaupun dia sempat sedikit apa namanya di game pertama tuh ada sedikit masalah, tapi sangat senang juga, itu sangat membantu banget untuk Indonesia fans itu mendukung dia. Baik, teman-teman media ada yang ingin bertanya? Oh,就是你拿下印尼公开赛的那个女单冠军是两次了吗？2016年和今年，然后两次决赛都是跟中国选手打，然后呢，你觉得有什么区别吗？跟这两位打？ 高兴就是八月还是秀在之前。Jadi karena tahun 2016 udah agak lama ya, jadi dia tuh udah gak gimana inget lagi. Pokoknya yang kali ini dia sih sangat senang banget karena nanti di bulan Agustus Asian Games tuh akan di sini, jadi dia tuh nanti bisa datang ke Indonesia lagi. Dia sangat merasa sangat senang. Ya. Dengan raihan gelar ini kan Taifri sudah memiliki performa terbaik 29 kali match tidak terkalahkan. Nah, kenapa dia pada 2017 lalu mengalami sedikit penurunan performa, hanya meraih 2 kali final dalam 8 kali turnamen yang dia ikuti sejak Indonesia Open? Apa sih yang dia pelajari setelah penurunan performa itu? 29 kemenangan. Oh,就是你有29次没有被打败，然后就是他想问一下，就是2017年的时候有8次决赛，就是你赢了2次，然后你觉得是什么原因导致的？ 呃, lebih tepatnya sih dia tuh tiap kali main di lapangan itu dia merasa sangat enjoy. Jadi dia tuh tidak suka memberi tekanan kepada diri sendiri kalau hari ini saya harus menang. Jadi dia tuh selalu berusaha, pokoknya di, kalau udah turun lapangan dia harus melakukan yang terbaik. Pertanyaan selanjutnya. Oh,就是好像你是拿了一个 硕士学位，然后就是你是怎么把你的时间就是如何管理的，就是学习和训练是怎么分的？ 呃, karena universitasnya juga itu apa namanya universitas yang lebih fokus ke bagian olahraga, jadi lumayan menjaga yang namanya atlet yang sekolah di universitas tersebut. Jadi boleh dikatakan dia tuh lebih membagi waktunya, nanti kalau misalnya kalau malam dia tuh lebih banyak baru belajar, dan dia tuh sangat pokoknya dijaga sih sama universitasnya. Kalau boleh tahu tahun ini Heidi udah peringkat gelar juara, terus di tahun 2010 juga beberapa kali juara di turnamen atlet gitu. Nah, hadiahnya ini biasanya digunakan apa sih, kalau boleh tahu gitu? 哦，就是今年，这个是你第4次拿奖了嘛？然后就是之前你也拿了很多奖，然后有很多奖金。那你的奖金你是怎么安排的？
所以是存还是做投资还是怎么样？ 爸妈帮你管理。Dia tuh lebih tepatnya dia nggak gimana jelas uangnya ada berapa, karena yang bantu dia pegang uangnya itu adalah orang tuanya. Jadi dia tuh belum ada melakukan investasi segala macam sih, kebanyakan sih ditabung. Silakan. Uh, 世锦赛和那个亚运会的时间是比较紧的，就他们比较靠近嘛，那个时间你是如何分，就是怎么分，就是如何训练，就是你的训练是怎么分的，就是比如说这个世锦赛和那个亚运会的训练你是怎么排的？ 嗯，pokoknya sih waktunya tuh dia dia lebih fokusnya nanti kepada istirahat dan melakukan melakukan exercise. Jadi pokoknya soalnya tuh boleh dikatakan nanti perturnamen yang di akhir tahun ini agak berdekatan. Jadi ya pokoknya yang dia jaga tuh adalah masalah kesehatan dan pokoknya masalah tidurnya dia. Gail. Mungkin di game pertama dia tuh agak terburu-buru, jadi dia tuh tetap mengatur diri sendiri. Di game duanya tuh dia tetap kasih tahu diri sendiri kalau saya tuh tetap mau menang. Jadi dia tuh mencari kondisi yang sebenarnya lagi untuk bisa perform di tandingan tadi pagi tadi. Baik, satu pertanyaan lagi. Tiap turnamen itu sangat susah untuk mainnya sih, gak ada yang istilahnya itu gampang atau gimana. Apalagi nanti di kedepannya tuh masih ada turnamen yang sangat yang waktunya sangat mepet. Jadi setiap orang tuh punya kesempatan untuk memenangkan turnamen. Sudah? Oke, satu lagi.他想问，就是之前你跟大家说过，就是你一直赢的原因，就是你睡好觉、吃好、吃得饱，然后呢，就是这个方法还有没有变？然后就是为什么你每次赢的时候，你的表情都很没有说哇很开心的那种，但是很平的那种，他就想问一些轻松的问题的时候。 Statementnya nggak berubah, tetap aja tidurnya cukup, makannya kenyang, habis itu perasaan harus tenang terus.
Abis itu dia tuh bilang kalau dia menang kenapa datar, kayak katanya dari dulu dia senang maupun sedih, mukanya tetap juga datar. Baik, terima kasih.